apa Bu namanya? Lontong kandangan apa? Lontong, bukan, kan? Itu ketupat. Ketupat kandangan. Kalau ini lontong biasa. Lontong sayur. Lontong sayur. Kalau Banjarmasin itu sebenarnya bukan lontong sayur, lontong. Lontong apa? Lontong balap tuh Surabaya itu. Ya. Lontong balap. Sayur. Lontong sayur. Sayurnya kates. Kates. Biasanya tewel kan? Iya. Kalau ini suka-suka mas ada nangka, ada kates, sama ada ini kacang daging yang warna putih. Ikannya apa? Ikannya apa ya? Ayam. Telur. Ayam. Ayam mau dagingnya atas paha atau pantat atau sayap? Anu, daging, daging. Iya. Duduk di mana? Iya, dalam aja. Dalam aja. Sambelnya langsung? Iya. Mas sambel? Sendoknya juga belum kalau mau di jalan. Sendoknya belum. Ah, enggak ada sendokan loh. Mangan sih guys, sarapan. Sarapan guys. Pakai kecap enggak? Hah? Pakai kecap enggak? Enggak usah. Enggak usah, itu. Sama. Minumnya? Apa? Teh hangat. Teh hangat. Sarapan lontong sayur. Lontong sayur, sayur tetes. Ayam bumbu merah. Minggu libur pian Bu ya? Kemarin? Jualan. Minggu kemarin. Cepat habis. Oh, minggu malah jualan. Jumat yang libur ya? Aku libur. Kemarin tuh 2 hari aku libur jualan. Kenapa? Acara aku? Enggak, capek. Capek. Sama aku sebulan enggak libur ini. Kalau aku kan saya caranya libur itu tuh di rumah tuh jualan. Iya. Malam kan masak-masak. Subuh bangun masak-masak, pagi jualan. Nah, siang tuh capek. Sorenya berangkat lagi, ibaratnya beli-beli macam-macam lagi lah ibaratnya. Nah, itu Mas, jadi ibaratnya di rumah tuh berantakan ya, kan? Enggak anu ya, Bu ya. Jadi enggak ada waktu untuk beres-beres rumah kayak kapal pecah. Iya. Padahal di rumah tuh masih nyuci, ngepel, ibaratnya nyapu-nyapu. Ini dikerjakan cuma seadanya. Iya kan? Jualan cepat selesai kan, pulang ke rumah dandan, pergi ke undangan 2 orang, selesai jam 1 lewat, capek, habis itu turun arisan, jam 2 turun arisan, sampai hampir jam 5 ngantar cucu, habis itu belanja, pas maghrib, baru aku tiduran, ya Allah, sampai maghrib aku gak tahu. Tiduran. Uyuh lah Bu. Aduh, ada uyuh lagi. Enggak sadar lagi malah. Aduh, sampai maghrib tuh aku enggak sholat kan. Jadi udah tidur aja, jam 7 bangun, ya anggapnya hampir 1 jam aku istirahat. Tapi udah mending ini Bu ya, agak murah. Apanya? Ayam. Ayam. Ayam udah naik lagi kan? Naik 2.000. Iya mulai naik lagi. Habis itu telur juga naik lagi. Iya, kemarin telur 30.000. Enggak, 29. Kemarin sempat turun 28, sekarang naik lagi 29. Kemarin 30 beliin langganan. Oh, ini mana? Dibolok. 29 aja mas, ada yang 28, ada yang 29. Telur bebek banyak, tapi kecil-kecil 28, aku cari yang besar. Telur bebek. Nah, capek sekarang hari ini mulai naik lagi katanya kemarin 60-65. Ini tadi berapa? 70. Di pasar kalau aku enggak. Iya, enak langganan di kebun, Bu. Enggak juga, sama harga pasar dia jualin. Padahal panen sendiri ya? Iya.
dia kurang tahu, dikiranya harga itu kan ambil aja segitu harganya, padahal naik turun ya. Jualan cemaslah sekarang apa-apa pada naik, kita tuh jadi bingung bagi-bagi uangnya. Sudah beli ini naik, beli ini naik. Nah sekarang bawang aja yang turun ya. Bawang merah iya murah. Iya, kemarin sempat 70 ya. Sekarang ya. Berapa 30? Sekarang 8.000, Ibu. 40. 35, kalau paling kalau beli sekilo langsung 35. Aku belinya kan soalnya 2 onan. Oh. Kalau 2 onan kan lain harganya. Dipisah-pisah ya. Tapi kalau kamu itu beli bawang itu di toko kah? Enggak, di itu, Bu, yang di muka. Di muka. Bagikan lah langsung. Jadi kan harganya lain. Harusnya sekilo misalkan sekilo langsung kan sekilo lebih dikit, kalau dua onan kan banyak lebihnya. Tapi kalau bawang putih berapa? Bawang putih 4.000, 20 bu kayak bu. 20 ya. Berarti sama kiloan, masa itu 20? Nah, iya. Kalau dibagi itu tetap 20. Iya. Oh. Ada yang 20, ada yang 25. Kemarin sempat beli ke orang dua tuh, ada yang 20, ada yang 25. Apa tuh seandainya ada orang mendrop, Mas lah, ada yang mau pengantenan kan perlu bawa banyak lah. Ada aku minta ini ribetnya anggaplah 2.000 aja 1 kilo aku minta. Ujungannya. Aku mau berikan ke Banjar Mas. Kan ibaratnya di sini 35 ya. Aku jualnya nanti 32 atau 33. Nah, aku mau beda kan dia beli untuk pengantaran banyak loh, Mas. Bawang merah misalnya berapa? 40 kilo misalnya. Bawang putih misalnya ada 100 kilo gitu. Bawang bombay segini. Nah. Ini bawang turun masalah bawang gonggong tahu enggak? Bawang bima, bawang itu bukan bima sih, bawang India. Oh, yang bawang merah tapi yang India itu. Iya, yang besar kayak gini kan. Tapi kadang ada yang kecil. Itu berapa, Mas? Yang bulan kemarin aku beli itu 270. Habis itu kemarin tuh 170. Nah, hari ini berapa, Mas? Berapa, Bu? Kemarin 75. Laku lah kalau jual kayak gitu. 75 enggak laku. Sekilo. Maksudnya 10 kilo. 10 kilo 75. 75.000. Murah banget tuh. Nah, makanya enggak maksudku gini, Mas. Kalau sampean ibunya laku jual itu, padahal enaknya dia waktu libur kan ke Banjarmasin beli bawang satu karung itu tadi 75.000, dipisah-pisah 5.000 aja. Awet tak, Bu, tapi Bu? Awet, bawang-bawang yang besar itu kayak bumbai kan, tapi kan kalau bumbai kan kuning dalam, itu merah. Kalau merah tahan lah sebulan, Bu? Tahan. Kalau bawang merah itu masalah. Selisih ya, sekilo. Nah, Mas, gini. Sampean tuh kalau yang jual bawang merah tuh sehari berapa? Sekilo, 2 kilo habis? Enggak sampai, Pak. Ya aku bawain sedikit soalnya aku enggak nentu sih. Paling kalau pas rame ya sekilo lah. Ini masalah bawang merah tuh masalah kalau karungan tuh masalah. Misalnya nih harga 30 ya di pasar. Kalau di Banjir masih 30 juga, Mas. Di pasar-pasar lama itu loh. Di pasar ulin paling 40, 37, 38 aku ya. Iya, pasar ulin ya. Kalau di pasar lama maksudnya 30 aku lihat ada tulisan. Modalnya berarti kan 30. Enggak, itu eceran. Eceran juga. Nah, kalau di pasar 5 itu tadi pasar lama. Beda ya, pasar lama pasar 5. Pasar 5 itu sentralnya. Yang sentralnya pasar 5. Iya. Kalau pasar lama itu eceran kayak pasar ulin tadi ya. Nah, jadi maksudnya di pasar eceran aja 30. Kalau pasar 5 itu cuma harga berapa paling, Mas? 25. 20. Ya, 25 27 lah ibaratnya kan. Nah, kalau dipotong-potong, Mas, bersih kan? Makan, guys. Dikoncon ibu warung. Jangan ngobrol ngalor itu loh.